buat semuanya. Jadi intinya buat kalian semua yang nuduh saya tentang Bjorka itu, saya intinya bukan Bjorka. Karena saya sendiri aktivitasnya itu ngedit, bukan tentang hacker-hackeran. Dan saya enggak pernah tuh yang namanya bisa ngehack. Dah, terima kasih. Tapi membantah si DJ itu ya. Iya benar. Ya. Dan saya sendiri sama sekali enggak bisa untuk melakukan hacker kan? Iya, benar. Sempat meminta perlindungan kemana aja, Mas? Belum pernah meminta perlindungan, tetapi saya sendiri cuma pernah curhat kepada Pak Polres Cirebon. Buat responnya baik, terus habis itu nanti mungkin bakalan cerita-cerita di Polres. Kapan itu Mas minta perlindungan? Apa? Kapan itu cerita? Waktunya kurang tahu juga, belum di setting. Nah, itu waktu menghubungi Polres itu kapan? Curhat ke Polres. Waktu menghubungi Polres itu barusan tadi. Tadi barusan. Iya, jam 11. Rencana kapan? Rencana antara lusa atau besok. Lusa atau besok ya. Emang Mas Said sehari-harinya tuh aktivitasnya apa sih, Mas? Aktivitasnya seperti biasa, nonton YouTube, terus habis itu makan gitu, terus edit, habis itu edit apa, video? Iya, kalau ngedit video jarang. Iya, jarang-jarang gitu loh. Berarti Mas sendiri sekarang shock banget ya? Bukan shock, tapi lebih ke arah kaget gitu. Kaget. Iya, gimana nggak kaget gitu ya, tiba-tiba nama saya sendiri muncul gitu. Terus ada juga berita artikel itu yang bilang nuduh saya, terus habis itu tersangka, terungkap segala macam. Itu yang bikin saya emosi. Gak terima ya? Gak terima. Iya. Itu doang. Inginnya seperti apa? Meluruskan nama harus. Intinya kalau misalkan kalian semua mau nuduh saya tentang si Bjorka Bjorka itu, saya bukan Bjorka. Itu doang.